warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri saya ini Lalu Sahban, pengasuh daripada TPQ Nurul Iman Camp, yang dulunya TPQ ini belum berdiri. Saya dirikan TPQ ini dari tahun 2017 ketika gempa terjadi. Jadi kenapa saya dirikan TPQ ini? Karena saya kasihan. Lihat anak-anak saya, lihat anak-anak di sekitaran kampung saya yang tidak ada yang pergi mengaji setiap sorenya. Jadi saya kasihan. Kalau seperti ini, siapa yang akan meneruskan daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala? Jadi oleh dan alhamdulillah mengenai programnya, program untuk anak-anak paginya menghafal. Ya, kenapa kita ambil menghafal paginya? Karena paginya itu pikirannya dan suasananya sangat jernih. Ketika kita bandingkan daripada anak-anak itu menghafal di sore hari, kita bandingkan dengan hafalan di pagi hari pada saat subuh, satu surah kadang-kadang satu pagi satu surah. Kalau kita suruh dia, kalau kita menghafal sore hari, maka yang satu surah kadang-kadang tiga hari baru dihafal. Oleh sebab itu kita ambil subuhnya itu untuk hafalan. Terus kemudian program yang untuk perukunan kita ambil waktu zuhur, ya. Jadi waktu zuhur itu khusus programnya adalah membahas bagaimana tentang sholat dan bagaimana adab-adab, cara-cara, intinya akhlak lah untuk zuhur itu. Kemudian program yang ada di asar, sebelum waktu asar datang kita hafalan dulu. Setelah waktu asar datang kita berhenti sholat, selesai sholat kita taklim ta'lum. Nah, untuk menjelaskan daripada anak-anak kita daripada hadis-hadis satu persatu. Nah, setelah itu, setelah taklim ta'lum, baru kita di sana adakan untuk penyetoran hafalannya yang dihafal yang ditargetkan gitu. Jadi ketika maghrib, kalau maghrib itu jadwalnya untuk ngaji biasa, khusus tajwidnya, membaca Al-Quran biasa. Dan juga kita selingkan untuk program sholat, ya, untuk program praktik sholat jenazah, sholat-sholat sunat, sholat-sholat tahajud, sholat-sholat tasbih. Semua kita praktikkan satu kali satu minggu. Dan programnya di TPQ Nurul Iman itu setiap waktu ngajinya. Kenapa setiap waktu kita adakan program pengajian ngajinya? Supaya anak-anak itu terhindar daripada memain-main HP gitu. Jadi waktunya itu kita gunakan untuk belajar Al-Quran. Dan alhamdulillah dengan adanya TPQ Nurul Iman, dengan bangkitnya TPQ Nurul Iman, alhamdulillah sudah banyak yang hatam, yang sudah kita hatamkan, yang dulunya ketika dia masuk, masih belum mengenal apa-apa, bacaan sholatnya, ikro-nya belum, dia pokoknya enggak tahu apa-apa. Oleh sebab itu sekarang alhamdulillah, mulai dari pertandingan, bahkan kita adakan pertandingan di tingkat desa, yang 2 tahun, mulai dari tahun 2020. Alhamdulillah setelah kita uji dari pertandingan, disanalah kita mulai berpikir bagaimana supaya ilmu dasar yang didapatkan dari TPQ Nurul Iman supaya berkembang. Oleh sebab itu kita masing-masing menanyakan bagaimana seterusnya supaya anak-anak kita ini bisa mondok untuk melanjutkan daripada ilmu-ilmu agama. Dan alhamdulillah meskipun tempat kita sederhana saja, ya, namun anak-anak kita di sini alhamdulillah selalu istiqomah dalam belajar Al-Quran. Dan mudah-mudahan dengan tempat yang sederhana seperti ini ada pihak-pihak daripada yang berwajib, daripada pihak pemerintah, mudah-mudahan digerakkan hatinya untuk memberikan kami tempat, ya, supaya anak-anak kami belajar ngaji bisa fokus, ya. Karena di sini kadang-kadang kita masuk pagi-pagi banyak kotoran-kotoran cicak yang kita lihat. Karena ya namanya tempatnya seperti ini, ya, enggak
tidak layak lah sebenarnya, namun karena kepingin sekali anak-anak ini menyamai seperti teman-temannya yang di kampung-kampung lain, alhamdulillah dia istiqomah dengan mudah-mudahan. Harapan saya mudah-mudahan ada dari pihak-pihak pemerintah yang memberikan bantuan mengenai pembangunan maupun insentif, karena sekarang ini semakin banyak murid-murid kita, semakin banyak yang memasukkan anak yasin, tidak mungkin saya akan bisa mengajar, mengatasi dengan sendiri, tentu saya akan mencari guru bantu. Dan oleh sebab itu saya minta kepada pemerintah untuk melirik kepada kami sedikit saja, karena di sini itu tidak ada yang seperti di tempat-tempat lain yang tiap bulannya mengeluarkan untuk beli ini beli itu, tidak ada. Karena kenapa tidak ada? Karena ndak tega, ndak enak rasanya kita akan memunguti anak-anak ini untuk tiap bulannya, karena keadaan daripada orang tuanya di sini, namanya kami di Belanting ini di tempat yang susah untuk mencari keuangannya, menipis gitu. Oleh sebab itu ya dengan sukarela lah mengalami, alhamdulillah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kita ya, setiap kita adakan acara-acara alhamdulillah ada saja, meskipun cuman sekedar ya. Dan terima